Tahu enggak apa yang membuat dia bisa cepat sampai ke surga? Bukan latihan keseimbangan, bukan. Tetapi kesegeraan dia menghafal Al-Quran, mentaati Allah. Sahabatku semua, anak-anakku, pemirsa Dimanapun Anda berada, hari ini Allah menghadirkan kembali di depan mata kita. Allah tunjukkan bahwa jangan dikira seorang yang dia tidak bisa melihat, lalu kau anggap cacat, lalu kau anggap dia berkekurangan. Tetapi Allah tunjukkan bahwa dia ternyata bisa menghafal Al-Quran. Mana lebih hebat, ada orang punya dua mata bisa melihat, tapi tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah bisa baca Al-Quran. Ini Al-Quran, firman Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menjaga kita. Masih banyak orang punya dua mata tidak bisa baca Al-Quran. Kata Allah, ini hambaku. Kau berkata dia buta. Dia bukan hanya bisa baca Al-Quran. Tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bukan tanggung-tanggung. 30 juz. 30 juz saudaraku. Ini luar biasa. Masihkah kita merasa bahwa aku biasa-biasa saja, nggak perlu aku meningkatkan diriku, lalu aku tenang-tenang saja, bersenang-senang dengan segalanya, aku punya mata bebas melihat apa saja, aku punya dua tangan boleh menyentuh siapa saja, aku punya dua kaki boleh kemana saja. Saudaraku rahmatullahi Inna inna Kau pasti akan kembali kepada aku kata Allah Dan aku akan menghisap kamu Allah akan menghisap Untuk apa saja ini mata kita gunakan Allah akan bertanya kepada kita Untuk apa saja tangan kau gunakan dan Allah akan minta pertanggungjawaban ke mana saja kaki itu kau gunakan. Wahai saudaraku yang merasa lengkap punya dua mata, wahai saudaraku yang merasa lengkap punya dua tangan, wahai saudaraku yang merasa lengkap punya dua kaki, ingat bahwa Allah akan tunjukkan satu persatu. Ada saudara kita yang tidak bisa berjalan dengan kakinya tetapi dia menghafal Al-Qur'an. Ada saudara kita yang tidak bisa memegang dengan tangannya tetapi dia hafal Al-Qur'an. Dan ada saudara kita yang dia tidak bisa melihat dengan matanya tetapi dia hafal Al-Qur'an. Dan nanti di hari kiamat saudaraku, kita akan melewati sebuah titian dan titian itu sangat halus. adaqqu minasy-sya'r lebih halus daripada rambut wa ahaddu minas-saif lebih tajam daripada pedang dan semua akan melewatinya wa in minkum illa warithuha semua kalian pasti akan melewati titian itu dan saudaraku rahimakumullah untuk melewati titian itu Bukan dengan latihan keseimbangan. Pak Ustaz, aku ingin latihan keseimbangan mulai sekarang. Supaya aku tidak jatuh ketika aku meniti di atas sirot, Pak Ustaz. Bukan dengan itu. Justru, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? <tuh> Wasari'u ila maghfirati min Rabbikum wa jannatin arduha as-samawaati wal ardi uiddat lil muttaqin perhatikan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u bersegeralah kamu bersegeralah kamu segera rebut kesempatan. Mumpung masih punya mata, segera menghafal Al-Quran. Mumpung punya dua kaki, bersegera ke masjid ketiba, ketika tiba saatnya sholat. Mumpung punya dua tangan, bersegera berbagi. Dan orang seperti ini nanti yang sekalipun dia tidak punya kaki. Tiba-tiba dia akan meniti di atas sirot. Minhum kalbar kata Nabi ada yang meniti di atas sirot seperti kilat Shh, langsung nyampe. Waminhum minhum fatil ain ada yang meniti di atas sirot seperti mata berkedip. Anak-anakku semua tahu enggak apa yang menentukan keselamatan itu? Tahu enggak apa yang membuat selamat ketika meniti di atas sirot? Tahu enggak apa yang membuat dia bisa cepat sampai ke surga? Bukan latihan keseimbangan, bukan, tetapi kesegeraan. Dia menghafal Al-Quran, mentaati Allah, bersungguh-sungguh membagikan harta yang dia miliki, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan seperti Ananda Revan dan Revin yang dia, anak-anakku, dah makan Dia, padahal punya alasan. Nanti di hari kiamat. Kalau dipanggil oleh Allah, Allah tanya, Hei Revan, Hei kenapa kamu enggak menghafal Quran? Aku buta ya Allah. Bisa. Dia bisa berkata seperti itu. Ya Allah, aku buta ya Allah. Aku enggak bisa melihat ya Allah. Aku enggak bisa membaca Quran ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Dia bisa. Tetapi saudaraku yang Allah, Kira-kira kita beralasan apa nanti di hari kiamat saat Allah memanggil kita, Wahai fulan, wahai fulana, kenapa kau tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa kau tidak menghafal Al-Quran? Apa alasan kita yang bisa kita katakan kepada Allah Subhanahu SWT di saat kita dihisap oleh Allah dalam kondisi yang demikian menegangkan? Saudaraku, dan untung kita hadir hari ini, untung kita berkumpul hari ini. Kembali kita diingatkan dengan hadirnya Anda, Revan dan Revin. Ayo mulai hari ini kita bertekad. Pegang tangan semuanya, ya, ya, sahabatku, ya semuanya. Ayo pegang tangan, ya semuanya yang semangat, ya mulai hari ini. Ucapkan sama-sama, mulai, mulai hari ini. Aku, aku. tidak akan. Main-main lagi. Main-main lagi. Karena aku tahu. Karena aku tahu. Aku akan dihisap. Aku akan dihisap. Oleh Allah. Oleh Allah. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Aku akan jaga. Aku akan jaga. Mataku. Mataku. Aku akan jaga. Aku akan jaga. Tanganku. Tanganku. Aku akan jaga. Aku akan jaga. Kakiku. Kakiku. Jangan sampai. Jangan sampai. Jatuh. Jatuh. Dalam dosa. Dalam dosa. Siap? Insyaallah. Insya Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita belajar dari Ananda Revan dan Revin yang hari ini benar-benar bukan hanya hafal Al-Qur'an 30 juz tetapi Revan dan Revin ternyata juga bisa berpidato ke Evan bisa berkhutbah inilah dia untungnya anakku semua bisa berbicara bisa berkhutbah bisa memberikan nasihat kepada orang lain itu adalah bahwa kita semua Insya Allah dipilih oleh Allah ...untuk bisa berbagi kebaikan. Betul? Halo? Jadilah seperti pohon. Yuk, ucapkan. Jadilah seperti pohon. Jadilah, Jadilah seperti pohon. Yang berbuah. Yang berbuah. Dilemparin batu. Dilemparin batu. Dilemparin batu. Dia ngasih buah. Dia ngasih buah. Nah, itulah dia berbagi. Kita dihina, dijelekin. Yang penting tetap kita berbuat baik. Kita dikata-katain tidak baik... Yang penting kita tetap berkata baik. Makanya mulai hari ini ubah kebiasaan buruk. Ubah maksiat menjadi kebaikan. Ubah pasif tidak beramal menjadi beramal. Menjadi aktif beramal. Itulah dia makna dari pesan yang tanpa bahasa. Revan dan Revin mengatakan bahwa seakan dia mengatakan wahai sahabatku ayo dong. Aku ini Dukung, ayo bersama-sama kita ke surga dengan cara menghafal Quran. Betul sekali, Abi. Ya, ya. Di dunia boleh tidak bisa melihat dunia ini, tapi justru Revan. Kita semuanya, dan nanti insya Allah di akhirat kita diajak untuk melihat terangnya, indahnya Benar. akhirat. Benar, ke Irfan. Dan mengenai tadi pohon tadi, hanya pohon yang ada buahnya yang dilempari orang, jadi ya. ketika kita dihina orang, kita lihat apa yang membuat orang menghina kita. Berarti ada sesuatu yang membuat orang ingin mendapatkan dari diri kita. Benar Irfan, hanya pohon yang ada buahnya yang bisa mengasih buah. Apa kata para ulama? Al-kubu yang bahu bima fihi. Gelas ini mengasih apa yang ada di dalamnya. Diisi air, dia akan memberikan air. Betul? Betul. Diisi kopi, dia akan ngasih apa? Kopi. kopi. Diisi teh, ngasih apa? Teh. Ngasih teh. Sama dengan kita. Ini otak kita, jiwa kita, hati kita. Kalau diisi lagu-lagu, keluar apa? Lagu-lagu, keluar nyanyian. Kalau diisi hadis, keluar apa? Hadis. 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 Kalau diisi Quran, keluar Quran. Ayo kita berubah sekarang. Isi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti hari ini Allah mempersaksikan kepada kita hadirnya Ananda, Revan dan Revin. Dia sekalipun dalam kondisi secara zahir seakan-akan dia berkekurangan. Padahal anak-anak kurah Jangan dikira dia berkekurangan. Mata fi khalqir min basar hal tara min futu. Farja'il basar Hal tara min futur Thumma rja'il basar Karratain Yang kaliba ilaikal basar Khasi Allah wa hasir Kata Allah Kau lihat kembali lagi Kau coba bolak balik matamu saksikan Apa yang kurang Dari ciptaan Allah ini Lihat sekali lagi Saksikan Ulangi lagi. Kalau memang ada kurangnya. Jangan-jangan yang nampak sempurna yang banyak kurangnya. Jangan-jangan yang bisa melihat dengan dua mata yang banyak kurangnya. Jangan-jangan yang masih punya dua kaki yang banyak kurangnya. Anak-anakku, sahabatku semua, pemirsa rahimakumullah, di mana Anda berada, ayo kita berubah. Berubah mulai hari ini. Jadikan momentum ini momentum kita untuk memperbaiki diri karena tidak ada kesempatan lagi. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang, teman-teman, jangan dikira Pak Ustadz, aku sudah muda, aku masih muda, Pak Ustadz, aku masih muda, Pak Ustadz, masih lama, matiku enggak banyak yang masih muda, mati duluan. Ada orang tua, udah, dia renta, sakit-sakitan di rumah sakit. Dokter sampai capek mengobatin kapan nih mati nenek ini? Enggak mati-mati ada. Nah, ayo jangan sampai ketika ternyata dicabut nyawa, ternyata sibuk dengan gadget. Masya Allah. Dicabut nyawa sedang main game. Dicabut nyawa sedang nonton maksiat. Naudzubillah min dzalik. Halo, siap berubah? Insyaallah. Siap berubah? Insyaallah. Betul nih. Yakin? Yakin, insya, Allah, insya Allah, semoga Allah berkahi. Terima kasih juga untuk Revan Revin yang mata mata kita. Betul Kak Irfan. Secara gak langsung aku ngerasa kayak ditampar sama Revan Revin tapi <tuk> dalam hal yang baik maksudnya ya mungkin tadi yang kayak Abi bilang secara yeah. Tohir, secara kelihatan kayaknya Revan Revin ini punya kekurangan Dan ternyata kelebihan yang luar biasa. Justru dengan kelebihannya membuat kita merasa kurang yeah. begitu banyak ya. Sama <tuk> lu di samping Revan sama Revin. Kanres Mau masuk surga? Mau. No. Meninggal dulu? Jangan. Iya. <laughs> <laughs> jangan sekarang. Kita kembali sesaat lagi kemana-mana. Tetap di sini di Dasyatnya Hafiz Nizam 2023. Cinta, Cinta. Al-Quran. setiap kali di Styling. Iya banget. Atasi rambut rontokmu dengan dap perawatan rambut rontok dengan nutri -serum yang ringan.